Saudara, akibat hujan yang mengguyur Buleleng, puluhan rumah di Kelurahan Banyu Asri terendam banjir. Tidak itu saja, banjir juga merendam jalan di seputaran Ahmad Yani Singaraja. Banjir ini disebabkan akibat saluran irigasi Suba yang berada di pinggir perumahan ini sempit, sehingga air meluap dan merendam puluhan rumah warga Jalak Putih. Selain itu, penyebab banjir ini juga lantaran banyak sampah yang dibuang warga ke sungai tersebut. Sebanyak 45 kepala keluarga yang tinggal di kelurahan ini terendam banjir. Menurut Ketua RT 16 Perumahan Jalak Putih, mengaku banjir ini sudah sering terjadi setiap musim penghujan. Air banjir yang bercampur lumpur dan sampah ini langsung menerjang rumah warga, sehingga warga terpaksa memasang karung berisi pasir. Namun karung yang telah berisi pasir ini tak sanggup menahan air yang masuk. Airnya tumpah ke sini, gitu loh, Pak. Sekarang masyarakat kita sudah mengharapkan sekali supaya pemerintah segeralah mengantisipasi bagaimana banjir itu tidak terjadi lagi setiap tahun, gitu. Buruknya sistem drainase perkotaan di Singaraja mengakibatkan banjir selalu mengenang Jalan Ahmad Yani dan Jalan Anggrek. Debit air hujan yang melebihi daya tampung drainase mengakibatkan air menggenangi badan jalan, sehingga kendaraan yang melintas harus ekstra hati-hati. Warga berharap drainase ini segera diperbaiki dengan ukuran yang lebih besar, sehingga dapat menampung air yang merupakan kiriman dari Gor Buana Putra. Sudah berapa kali banjir ini, terus-terusan banjir? Sudah berapa puluh tahun, dan kalau tidak salah ada 10 tahun sudah banjir begini saja. Terus-terusan setiap tahun. Apa penyebabnya kira-kira, Pak? Penyebabnya karena tidak ada gini, pembuangan air tidak ada. Tidak ada ya? Sama sekali tidak ada. Selain mengenangi Jalan Ahmad Yani, banjir juga mengenangi sejumlah rumah warga di wilayah Jalan Anggrek dan Jalan Leli. Akibat banjir ini, aktivitas warga lumpuh dan tidak keluar rumah. Disebabkan hingga kini curah hujan masih tinggi. Dari Buleleng, Putu Wijana, TVRI Bali.